Apakah hukum solat sambil galah beg sebab dalam beg ada barang berharta? Ha. Dia kata solat galah beg. Nah, ha. Galah beg. Solat galah beg. Faham tak? Kalau orang luar dia tak faham. Ha? Ha, galah benda ni. Ni, roket air. Galah. Bergantung galah. Ha. Kalau orang KL lupa. Ha. Solat galah beg. Faham tak? Ha, orang Terengganu faham. Solat galah beg. Orang KL, orang anu Pulai. Orang Perlis. Ha. Dia panggil benda. Kandar. Tak kena sabar kandar. Kandar tu macam orang jual pasal. Neh. Ha. Galas. Galas kau? Ha? Menggalas. Ha. Solat menggalas beg. Gitu. Tak apa kau anda apa. Maknanya, beg dia kalau beg sandang, dia sandang. Kalau beg galah, dia galah. Kalau beg piko, dia piko. Maknanya sambil solat, beg itu ada pada badan ni. Faham tak ni? Kenapa dia tak letak di bawah? Kerana ada barang yang berharga. Ha, ada duit, ada mah dan sebagainya. Baik. Jawapannya mudah. Syarat sah sembahyang ialah ketika kita sembahyang, kita tidak membawa suatu yang najis. Kalau bawa suatu yang najis, sembahyang itu tidak sah. Maka kalau dalam beg itu ada tak perkara yang najis? Tak ada. Beg suci buat daripada plastik. Dalamnya ada baju, ada seluar, ada piah, ada apa ni, buruh gigi, ada duit. Ah, tidak ada benda yang najis. Bila tak ada benda yang najis, hukumnya tidaklah rosak sembahyang. Sembahyang itu sah. Nah, jadi ingat lah. Tak mesti bila kita letak beg, kita nak sembahyang, beg itu kena buka. Kadang-kadang ada pakai beg di ni benda ni. Beg pinggang ni, tak boleh dipinggang kan. Duit banyak dengan pasport dengan apa, tak payah buka. Biar dipinggang tu lah. Nak, kalau ada orang set belakang nak buang, takut buat lari diorang. Tepat-tepat pula jauh pada kita, musafir. Nah, kalau hilang susah lah kita. Nak, tak ada masalah, buah dah beg tak belakang. Nak, Tok Imam nak kalah pilih paya pun boleh. Nah, cuma hodoh lah kalah pilih paya. Tapi tidak ada najis, tidak ada sebab nak kata semayang itu tidak sah. Kerana syarat sah semayang, suci badan, pakaian dan tidak membawa suatu yang najis. Kalau ada benda yang najis walaupun dalam poket, hukumnya tidak sah semayang. Walaupun bangkai serangga. Nah, bangkai serangga dalam mazhab Syafi'i najis. Nah.